War Remnants Museum menjadi destinasi wajib jika Anda berkunjung ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Kompleks museum itu memamerkan benda-benda peninggalan perang saat negara Vietnam melawan Amerika Serikat. Ibarat mesin waktu, Anda akan diajak merasakan dahsyatnya perang Indochina pada tahun 1957 hingga 1975. Dengan membayar tiket masuk seharga 40.000 VND atau 25 ribuan, Anda sudah bisa masuk ke destinasi wisata sejarah ini. Museum dibangun layaknya sel tempat tahanan perang. Suasana diperkuat oleh gambar dan suara, sukses membuat pengunjung berkidik, mengeluarkan aroma perang. Museum berupa bangunan tua terbagi atas ruang eksekusi, etalase perlengkapan eksekutor seperti borgol, rotan, dan masker, replika manusia yang dipasung pemanggang besi, dan tentu saja galeri foto saat perang meletus. Masih dalam kompleks museum yang sama, merangsek ke sebelahnya. Di Revival of Dead Lands, Anda akan menemukan bangunan tiga lantai yang memajang perlengkapan perang. Bangunan jajaran kendaraan tempur seperti pesawat, mobil tank darat dan air, serta aneka jenis bom menyambut pengunjung. Ini ada, Duk. Sejak Perang Vietnam menyisakan ranjau, tim pemburu bom pun dibentuk dan menandai berakhirnya perang yang menyisakan kepedihan mendalam bagi keluarga korban. Datang dan buktikan sendiri. Dari Ho Chi Minh, R.A. Karamullah, Serambil TV.